Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat olahan masak. Kira-kira apa teman-teman ya? Ini saya punya stok 1 ekor ayam kampung ya. Ini udah saya cuci bersih ya, udah direndam pakai air jeruk nipis dan dicuci kembali. Ini enggak saya rebus terlebih dahulu ya, langsung saya masak. Sengaja saya mau ambil kaldu ayam kampungnya ya. Ini soalnya ayam kampungnya saya piara sendiri ya, dikasih makanannya dari sisa-sisa nasi bekas. Dan ini ada 3 buah kentang, 3 buah wortel, daun bawang seledri, nanti digunakan secukupnya untuk taburan. Dan bumbu-bumbunya yaitu 1 jari kayu manis, 10 cengkeh, 1 ibu jari jahe dikeprek, 1/2 sendok makan gula pasir, 5 buah bawang putih. Ini bawang putih udah saya haluskan ya, dari 5 buah bawang putih, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok makan lada. Ini lada biji saya tumbuk ya, ini nggak begitu halus, makannya kasar. 1 buah pala ukuran sedang, ini saya tumbuk juga ya dari pala biji. Ini jeruk air jeruk nipis, dari 1 buah jeruk nipis ukuran kecil ya. Dan ini goreng bawangnya untuk ditaburin. Dan menggunakan air untuk sementara 2 liter ya, karena ada proses perebusan dari ayam kampung ini. Oh ya teman-teman, inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Teman-teman, ini air yang 2 liter saya didihkan ya. Sekarang kita lihat udah mendidih apa belum. Udah mendidih ya. Sekarang kita masukkan semua bumbu rempah-rempahan ini ya. Lada, pala, garam, bawang putih, kaldu, gula, cengkeh, kayu manis, dan jahe. Kita tuangkan ya, kita rebus. Sekarang kita masukkan ayamnya ya. Kita masukkan air jeruk nipisnya ya. Nah sekarang ini kita tutup ya, biar ininya ayamnya empuk tuh. Sekarang udah mulai keluar kaldu-kaldunya ya. Kita tutup rapat, biarkan biar kaldunya keluar dan ayamnya empuk. Teman-teman, ini kita periksa ya ayamnya udah empuk apa belum. Kita buka, bismillah. Masya Allah teman-teman, ini aromanya ya dari uap ini rebusan, wangi sekali, aroma rempah-rempahannya sangat tercium. Lihat kaldunya juga ya udah keluar. Kita periksa dulu ya, kita ini apa udah empuk apa belum. Ini udah empuk teman-teman ya, kita bisa masukkan wortel. Kita masukkan wortelnya. Wortelnya saya iris seperti ini. Kita masukkan wortelnya, ratakan, tutup kembali ya sampai wortelnya ini 1/2 matang. Nanti baru kentangnya dimasukkan. Nah ini kita periksa wortelnya ya. Ini wortelnya udah 1/2 matang. Kita masukkan kentangnya.
lihat kaldunya teman-teman. Kita masukkan kentangnya. Kentangnya saya potong seperti ini. Ratakan kentangnya. Ini masya Allah teman-teman kaldunya ya. Ini kaldu ayamnya. Ini wangi sekali teman-teman ya. Ini pasti nanti hasilnya gurih sekali teman-teman ya. Ya sekarang kita tutup lagi ya, biar kentangnya empuk. Ya teman-teman, ini kita periksa ya kentang wortelnya udah matang apa belum. Ya teman-teman, ini wortel sama kentangnya udah empuk ya, udah matang. Kita taburkan ini apa goreng bawangnya. Oh ya teman-teman, sebelum ditaburkan goreng bawang, ini kalau teman-teman merasa airnya kurang ya, soalnya tadi kan ada proses perebusan ya, udah pasti menyusut. Ya silahkan ditambah air ya, tapi air yang mendidih ya, air matang yang udah mendidih, yang panas. Sesuai dengan selera teman-teman ya, tapi jangan terlalu kebanyakan, nanti tidak seimbang lagi dengan bumbunya. Sekarang saya akan masukkan bawang gorengnya ya. Ini udah matang, silahkan dites rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman. Manis, asin, gurih, asemnya ya, ladanya ya, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Sekarang saya matikan kompornya. Dan ini teman-teman, lihat kaldunya ya. Ini gurih sekali teman-teman. Ini cocok untuk ini ya, kuah bakmi atau kuah bakso. Ini enak sekali. Sekarang siap untuk disajikan. Nanti waktu disajikannya ditaburin bawang seledri ya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu sop bening ayam kampung. Lihat teman-teman, ini enak sekali ya. Ini aroma rempah-rempahannya ya, wangi sekali. Dan rasanya ini sangat-sangat gurih sekali ya. Lihat kaldu-kaldunya ya. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Dijamin menu ini jadi rebutan anggota keluarga ya. Menu yang sangat enak dan lezat, gurih ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.